Halo saudara-saudara dan teman-teman semua. Selamat jumpa dengan Demon Channel. Pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah video, yaitu laba-laba. Pernahkah teman-teman melihat jejaring besar yang dihuni oleh laba-laba yang bentuknya unik ini? Sambil menyaksikan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Laba-laba ini berwarna hitam dengan dua garis kuning di sisi atas perutnya dan bintik-bintik kuning pada sisi bawah perut. Maka dapat dipastikan ia bernama laba-laba Nepia Phillips. Jenis ini termasuk dalam famili Araneidae yang pada umumnya membuat jejaring berbentuk arbau atau melingkar dua dimensi. Saudara-saudara dan teman-teman semua, laba-laba yang besar umumnya membuat jejaring di antara pepohonan, namun terkadang dapat pula ditemukan di antara kabel listrik. Yang menarik lagi, jaring Nepia Phillips dapat berwarna emas mengkilap, sehingga salah satu nama untuk jenis ini dalam bahasa Inggris ialah Golden Orbis Heaven. Nepia Phillips mengalami dimorfisme seksual, yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang mencolok antara hewan jantan dan betina. Perbedaan antara jenis kelamin ini tergolong ekstrim, di mana betina jantan berukuran yang lebih kecil dan memiliki warna yang sangat berbeda. Betina memiliki panjang tubuh 30 hingga 40 mm dan berwarna hitam dengan corak-corak kuning, sementara jantan memiliki panjang tubuh sekitar 5 mm dengan warna merah di seluruh tubuhnya. Meskipun seringkali dianggap menyeramkan, Nepia Phillips tidak termasuk jenis yang membahayakan nyawa. Hewan ini tidak agresif dan cenderung akan berusaha kabur jika didekati oleh tangan manusia. Bisa dari Nepia Phillips dapat menyebabkan bengkak sebentar, namun korban gigitan pada umumnya tidak membutuhkan perawatan medis khusus. Beginilah bentuk badannya laba-laba Nepia Phillips ini. Kepalanya dan perutnya bentuknya sangat unik, dan sarangnya bila ada angin bisa bergoyang-goyang. Dan yang kali ini adalah laba-laba yang sarangnya membentang di antara rumah dan pohon. Yang ini adalah laba-laba Nepia Phillips yang betina, karena warnanya yang hitam
dengan bintik-bintik kuning dan garis pada punggungnya. Inilah penampakan dari perutnya. Seperti ini perutnya. Sayang sekali terkoyak-koyak angin. Beginilah penampakan perutnya. Kakinya berjumlah 8. Nah, demikianlah review mengenai binatang laba-laba kali ini. Terima kasih.